Halo, halo, halo teman-teman, kita lanjutin quest yang temukan jalanmu menembus kabut dan buat persembahan di pohon tenggeran 3 per 3-nya lagi ya teman-teman. Ini part 3-nya. Jadi part 3-nya itu lokasinya di sini yang ada kabut ini. Kalian bisa dari teleport sini jalan. Nih kalian lewat telusurin jalan aja nyampe ke sini, atau kalian bisa dari sini nih. Dari bawah-bawah apa tadi tuh? Puzzle bawah tanah tadi tuh. Bawah laut tuh bisa tembus di sini nanti teman-teman. Yuk kita langsung bicara sama Siru dan si siapa ini? Aku lupa namanya. Ku. Firasat aku mereka nih nggak ada loh di sini sebenarnya. Firasat aku ya teman-teman. Sentuh nih, kita sentuh dulu. Padahal bulunya itu dari pohon ini. Tapi dia pergi. Terus kita bawa dia ke pohon itu lagi. Jadi kayak kerja dua kali ya teman-teman. Yuk kita lanjut. Yang pertama lokasi bulunya itu udah ada sih di peta sebenarnya. Kita bisa lihat aja sih. Nih. Kita udah maju aja. Di ada musuh ya? Bulunya di sini ya? Oh ya, itu di bawah ya. Kita kalahin musuh dulu ya, teman-teman. Oke, ini yang pertama ya. Sentuh. Dah, kelar. Kita lanjut yang keduanya. Yang keduanya itu tuh ada di atas sana ya, teman-teman. Kan harus naik ini dulu. Nah, ini deh yang keduanya. Kan dia akan masuk ke portal itu tuh kayaknya. Nah, ini dia masuk portal itu dan ada elektrokulus. Tapi kayaknya aku nggak akan ngambil elektrokulusnya karena aku kan mau buat video rute farming elektrokulus ya, teman-teman. Oh, dia ke kanan situ ya. Nih. Aku nggak ngambil ya. Nanti kalau ada yang nanya kenapa aku nggak ngambil, itu untuk video aku buat elektrokulus di Tsurumi Island. Oke, kita tinggal ikutin aja. Dan kayaknya kita harus ngalahin dulu baru. Oke, kita kalahin dulu ya teman-teman. Udah kelar. Tinggal sentuh aja. Ini yang keduanya berarti ya. Yang ketiganya, tunggu dulu. Kita cari dulu. Dari sini. Oh itu, tuh kalian lihat tuh kan ada ungu-ungu. Sebenarnya di peta udah ada si Oji, ya Allah. Ini, itu dia. Kita ambil. Oh bisa langsung ambil. Oh nggak perlu lawan ya, karena tadi kan kita sentuh dulu baru muncul musuhnya, makanya bisa langsung ambil. Langsung gas aja guys. Cuma aku nggak tahu nih, bisa nggak sentuh pohonnya nih lagi bertarung kayak gini nih. Bisa dong. Nah, selesai kabutnya hilang di Chirai Shrine. Oke deh teman-teman, tunggu. Oke teman-teman, berarti udah kelar ya ini part 3-nya. Kita tinggal balik lagi ke tempat upacara tadi. Oke teman-teman, makasih udah nonton videoku. Semoga bisa membantu. See you next video. Bye-bye.